Dan pada kesempatan sore hari ini kita lihat ini bunganya terdapat hama. Kalau orang Banjarnegara ini namanya hama kutu kupret. Karena sangat 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 berbahaya sekali buat bunga. Selamat malam dan salam sejahtera untuk petani Indonesia. Salam jumpa dengan Ariksa Channel. Pada kesempatan sore hari ini kita akan merawat pohon cempedak yang sudah berbuah. Sebelumnya kita informasikan, yang pertama, sebulan lalu telah kami adakan pemupukan. Dua bulan lalu saya melakukan pemupukan dengan produk pabrikan, yaitu MKP, kemudian NPK 16, kemudian ada Nextag, ada pupuk daun. Ini kita lakukan selama 2 bulan kemarin dan berturut-turut dalam 1 minggu dilakukan 1 kali pemupukan, dan ternyata hasilnya ini udah berbuah. Setelah 2 bulan kita lakukan secara kontinu seminggu sekali dalam pemupukan, dan akhirnya terlihat bunganya sudah banyak sekali. Dan pada kesempatan sore hari ini kita lihat ini bunganya terdapat hama. Kalau orang Banjarnegara ini namanya hama kutu kupret. Karena sangat 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 berbahaya sekali buat buah apa saja kalau terserang kupu kupret. Ini banyak sekali, ini di tangkai buah itu banyak sekali kutu kupret. Contohnya ini ada yang sudah terkena imbas kutu kupret sehingga jatuh atau rontok. Maka dari itu kita akan melakukan penyemprotan dengan insektisida untuk mengendalikan hama kutu kupret tersebut. Ya, kita lakukan nanti ini digunakan produk insektisida untuk membunuh kutu kupret. Kita tuangkan pada alat penyemprot. Ini alat penyemprot saya sudah diisi dengan insektisida.
dan kita lakukan ini contohnya penyemprotan, nanti dengan penyemprotan. Arah angin, dari arah ini kita lihat. Nah, ini sudah jadi. Jadi tinggal menyemprot nanti untuk pencegah hama kutu kuprat. Ini contohnya ini kutu kuprat. Aduh. Hijau. Ini lihat nih. Itu kupunya. Ini kan anak. Ini. Dan terlihat ini buahnya sampai di tanah, sampai masuk tanah ini. Kemudian ini bahannya tadi ada sisa pupuk Nextag, kita gunakan untuk pemupukan secara berkala kurang lebih 1 minggu sekali. Itu bagus sekali untuk proses pembuahan. Kemudian untuk di lahan ini kita tanam ada beberapa pohon manggis, kemudian ada pohon durian, itu ada pohon durian, ada pohon asem, kemudian itu pohon manggis. Pohon manggis yang sudah usia 2 tahun setengah. Nah, mudah-mudahan beberapa tahun kemudian itu bisa berbunga dan berbuah. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dengan Areksa Channel.
Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Salam subur makmur petani Indonesia. Sampai jumpa di lain video berikutnya.